sepanjang 15 cm. Bahasa lokalnya ini udang apa ini? Udang kuala, udang api. Ini komandannya, guys. Dia ngajak kita, guys. Soalnya, guys. Jadi, jadi lagi Butota. Buido. Oke, guys. Kasih kuat suara. Udangnya sudah matang, guys. Oleng kapten, guys. Pagi ini saya bersama teman-teman dari kampung dan mencari ikan di sungai yang ada di apa ya, di hutan Sigasu, dan jaraknya lumayan jauh, sekitar kita satu jam tadi, setengah jam melakukan perjalanan dengan motor dan berjalan kaki sekitar 5 kilo. Ini kita sudah hampir 1 jam ya, 1 jam setengah jalan kaki. 2 jam? Nah, hampir 2 jam jalan kaki, belum juga tiba di lokasi yang kita akan tuju. Tapi mereka sudah kelaparan, guys. Ini hasil anak backstreet sudah kelaparan, guys. Tanya, guys, katanya anak kampung, guys, baru setengah saja sudah lapar, guys. Gimana ini sekarang? Mau di Tapa? Hah? Lanjut kita sampai di Tapa. Ini desa apa? Masih Sigasu. Mas, ini masuk Sigasu? Hah? Iya. Siapa bilang? Kita bilang. Iya. Sekarang kita sudah selesai makan dan kita akan melanjutkan kembali. Masih sekitar lama sih katanya. Ini katanya belum setengah dari perjalanan. Berubah lagi. Dan ini kita posisinya di Gunung Marisa. Jadi orang sini itu DP lidah itu LR Marisa. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach.
So she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para. Hey guys, ini udangnya lumayan gede. Hasil tangkapan kita pagi hari ini. Ini baru jam belum jam 8 kita sudah banyak hasil tangkapannya guys. Okay. Ini komandannya guys, dia ngajak kita guys. Jadi rasa lelah kita itu langsung terbayarkan dengan hasil buruan kita pagi hari ini. Udangnya lumayan besar, dua jari gini ada, terus sama sidat atau belut sungai. Kita akan masih terus mencari, menelusuri sampai ke hulu sungai ini. Ini kita sudah masuk titik kedua. Ini Gunung Butota. Buido Butota. Ini Buido Butota ini dia yang bilang. Hampir 3 jam kita menyusuri sungai Butota, sungai anu dah itu ya? Doro. Hah? Doro. Sungai Dor? Dor? Marisa. Marisa. Kita istirahat sejenak sambil bakar ikan guys. Kita bakar di sini. Hah? Kita bakar hasil tangkapan kita sama Bung Marlin ini. Ini mereka ada petualang, para petualang cantik. Ini sekitar pukul 10 pagi. Bakar guys.
Pahit. Pahit. Manis. Segar. Banyak guys. Banyak. Berapa kilo itu guys? Sekitar 7 kilo. Lapar guys. Apa? Oleng guys, oleng. Yang lain seoleng guys. Iya. Jam 12.49 kita baru bisa berada di mana ini guys? Guys. Buido Hangkango. Hangkango itu berarti apa? Rumpu-rumpu, kayu-kayu begitu. Lumayan jauh. So, berapa kilo dari tadi? 40 kilo berjalan kaki. So apa olo ya? Pokoknya begitu, jauh sekali. Tidak tahu ini so di mana, entah so di Dulamayo ke di Suwawa. Yang jelas tembus-tembus hutan. Kita masih lanjut lagi guys. Setelah istirahat tadi merokok satu batang, lanjut lagi ke puncak tertinggi Atinggola guys. Lamayo guys. Odo Lamayo. Ini kita di sini harus hati-hati. Tidak boleh ngomong sembarangan dan jangan apa ya, harus tetap jaga jarak. Jangan jauh-jauh karena banyak hantu. Right in, whoa. I'm breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Itu sudah di puncak, berada di puncak tertinggi di Atinggola ini, dan kita sampai di sini saja karena hari sudah mulai agak gelap dan saatnya kita kembali ke kampung. Dan buruan kita hari ini lumayan cukup banyak, ada udang, ada belut, juga ada ikan-ikan lainnya. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lively you are. Find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles. Jadi kita sudah tiba di kampung lagi guys, dan ini hasil tangkapan kita mau dibagi rata guys. Nobody said it was easy. It's what you're saying for.